Hasil lengkap, pertandingan semifinal, Arctic Open 2024, hari Sabtu, 12 Oktober. Di semifinal tunggal putra, Jonathan Christie berhasil melaju ke babak final, setelah lawannya, Kunlavut Vititsarn, memutuskan untuk walkover. Di semifinal tunggal putra lainnya, Chou Tinchen berhasil mengalahkan pemain Jepang, Koki Watanabe, dengan skor 21-12, 14-21, dan 21-10, dalam durasi 1 jam 4 menit. Selanjutnya di final tunggal putra, Chou Tinchen akan melawan Jonathan Christie. Rekor pertemuan, 9-7, untuk keunggulan Jonathan Christie. Di semifinal ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan sesama wakil Cina, Li Yijing, Luo Sumin, dengan skor 20-22, 21-18, dan 21-12, dalam durasi 1 jam 31 menit. Di semifinal ganda putri lainnya, Pearly Tan, Tina Ah Muralitharan, berhasil mengalahkan unggulan kedua asal Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, dengan skor 21-19, 19-21, dan 26-24, dalam durasi 1 jam 42 menit. Selanjutnya di final ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, akan melawan Pearly Tan, Tina Ah Muralitharan. Rekor pertemuan, 4-3, untuk keunggulan Liu Shengshu, Tan Ning. Di semifinal ganda putra, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Kitinupong Kedren, Decapol Puavara Nukroh, dengan skor 21-14 dan 21-19, dalam durasi 49 menit. Di semifinal ganda putra lainnya, Goh Zifei, Nur Izzuddin, berhasil mengalahkan peringkat satu dunia, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan skor 19-21, 21-17, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 2 menit. Selanjutnya di final ganda putra, Goh Zifei, Nur Izzuddin, akan melawan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Rekor pertemuan, 1-6, untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di semifinal tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung harus kalah dari pemain Cina, Han Yu, dengan skor 9-21, 21-16, dan 9-21, dalam durasi 52 menit. Di semifinal tunggal putri lainnya, Ratchanok Intanon berhasil mengalahkan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan skor 21-11 dan 21-14, dalam durasi 36 menit. Selanjutnya di babak final, Ratchanok Intanon akan melawan Han Yu. Rekor pertemuan, 6-0, untuk keunggulan Ratchanok Intanon. Di semifinal ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Goh Sun Huat, Lai Shefon Jemie, dengan skor 21-14 dan 21-8, dalam durasi 30 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Cina, Cheng Xing, Shang Qi, dengan skor 21-16 dan 21-18, dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di babak final, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan sesama pasangan Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Rekor pertemuan, 7-2, untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping.